Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ada alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku, mari kita lanjutkan tadarus kita. Pada saat ini kita awali dari ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa bark yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum ma syau fih wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, surat Al-Baqarah ayat 17 memberikan informasi kepada kita bahwa orang-orang munafik itu diumpamakan seperti orang yang menyalakan api. Namun api itu tidak akan pernah menyinari atau memberikan penerangan bagi sekeliling mereka. Mengapa? Karena mereka akan tertutup, tidak akan bisa melihat dalam kegelapan itu. Jadi anak-anakku sekalian, sekalipun diberikan pencerahan, diberikan peringatan, bagi orang munafik tidak akan ada perubahan dalam sikap dan perilakunya. Sehingga Allah menyindir mereka bagaikan orang tuli, bagaikan orang bisu, bagaikan orang buta, sehingga mereka tidak bisa kembali beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan diperumpamakan ketika hujan lebat, petir menyambar, mereka menutupkan jari-jarinya ke telinga karena rasa takutnya akan kematian. Hampir-hampir kilat itu menyambar mereka. Penglihatan mereka. Dan di antara mereka ketika ada sinar mereka berjalan. Namun ketika gelap kembali mereka berhenti. Ini menggambarkan bahwa kalau ada keuntungan di dalam Islam mereka teriak membela Islam. Ketika ada pekerjaan, ada perbuatan yang harus dia kerjakan, mereka menolak untuk beribadah, untuk berbuat untuk Islam. Itulah beberapa perilaku orang-orang munafik. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap yang demikian. Kita berdoa semoga Allah meridhai kita, menjaga kita agar tetap kuat akidah kita, iman kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, segala puji hanyalah milik-Mu. Engkaulah pencipta alam semesta ini. Engkau pula lah yang akan mengatur dan memeliharanya. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat kemunafikan. Jauhkan kami dari sifat licik, suka berbuat kerusakan. Jauhkan kami dari semua perilaku orang-orang munafik. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin bangsa kami. Kami yakin, ya Allah, Engkau akan menolong kami, Engkau akan menghindarkan kami dari segala musibah, khususnya corona COVID-19 ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.